Taipei ini, kali pertama juga saya ke Taipei dan rupanya di Taipei ini bisa bertemu begini asik sekali dalam suasana terima kasih saya sampaikan buat teman-teman khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Taiwan dan semua maaf satu-satu saya nggak bisa sebutkan. Dan saya juga terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Tommy Tangsir. Beliau yang menghubungi saya sejak awal untuk datang ke sini, sebab beliau ini orang yang sangat peduli dengan nasib bangsa kita ke depan, sama seperti kita semua. Kita peduli dengan Indonesia tercinta. Begitu ya? Jadi kedatangan saya pertama kali ini untuk memperkenalkan diri saya pertama sebagai calon anggota legislatif DPR RI.